Yuk kita ramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan Twibbon yang keren-keren. Hai, welcome back to my channel Elsasi Story. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau sharing cara membuat Twibbon yang keren-keren dari twibbonize.com untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia yang tercinta ini. Setuju kan teman-teman kita ramaikan dengan Twibbon-Twibbon kemerdekaan? Nah, ini bisa kita jadikan profil di akun medsos kita atau kita share di medsos yang kita miliki. Nah, kali ini aku pakai PC ya teman-teman, tapi intinya sama. Kalau teman-teman mau menggunakan HP Android, itu langkah-langkahnya juga hampir sama. Oke, teman-teman, kita langsung saja kita buka Chrome kita. Kemudian kita ketik twibbonize.com dan akan muncul seperti ini. Klik yes, continue aja. Dan akan muncul seperti ini. Nah, kita akan scroll ke bawah. Kita lihat semua aja. Kemudian ada kolom-kolom HUT RI dan sebagainya, kita pilih HUT RI. Nah, teman-teman bisa kita lihat Twibbon-Twibbon kemerdekaan yang sangat lucu dan keren-keren ya. Kita pilih salah satu, tapi kita lihat dulu semua ya. Dari atas sampai bawah baru kita tentukan pilihan kita, kita mau yang mana. Atau bisa juga kita memilih beberapa dengan nanti kita isi dengan foto yang berbeda. Nah, aku contohkan di sini memilih yang ini ya, dan kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini, kita scroll ke bawah. Dan kita pilih foto. Kita pilih foto yang kita inginkan dan kita atur posisinya. Nah, cakep kan? Kemudian klik selanjutnya. Kita unduh foto. Nah, kita lihat foto sudah ada di galeri kita dan bisa kita lihat dan siap untuk di-share atau menjadi profil di media sosial kita. Oke, teman-teman, sangat mudah kan? Kalian bisa pergunakan untuk status WA, profil WA, status Facebook atau profil Facebook, dan kita share juga kepada teman-teman. Nah, begitu teman-teman cara membuat Twibbon kemerdekaan Indonesia yang sangat mudah dan tentu saja sangat keren-keren ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Selamat mencoba ya teman-teman, dan salam kemerdekaan untuk kita semua. Thanks for watching teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.